Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku? Kembali bersama saya Mas Tau Cempreng ya. Hari ini gini kawan, di bengkel tempat saya bekerja itu kedatangan mobil Canter warna kuning. Jadi saya itu tuh kalau ngelihat mobil Canter warna kuning itu tuh serasa kayak di negara saya sendiri gitu loh. Kan rata-rata kalau di Indonesia itu mobil Canter kalau bawaan dari dealer itu warnanya kuning ya rata-rata ya. Tapi kalau di Taiwan ini warna khususnya itu tuh biru sama putih. Jadi ketika ada mobil warna kuning itu saya itu teringat langsung merasa kayak di Indonesia gitu kawan. Jadi ini mobil Canter terbaru ya. Oh iya, buat kawanku semua ya, tolong jangan gagal paham dengan kata-kata saya terbaru. Nah, maksudnya terbaru itu bukan keluaran terbaru gitu loh. Versi yang paling baru seperti ini. Dan mobil model Canter yang seperti ini tuh udah ada keluaran sejak tahun berapa ya? Di Taiwan itu sejak tahun 2012-an akhir, 2011 akhir kayaknya. Pokoknya kurang lebih segitulah. Jadi kata-kata terbaru itu tuh bukan baru keluar yang seperti ini, bukan ya. Maksudnya itu tuh versi terbaru, versi yang di atasnya ini belum ada gitu loh. Setahu saya belum ada. Yaudah kawan, gak usah lama-lama, langsung kita review aja ya mobilnya ya. Ini Canter. Yaudah kita naik langsung lanjut ke mobilnya kawan. Jadi kalau nampak dari depan dia seperti ini kawan ya. Ini Canter yang terbaru. Tuh ya. Jadi dia dari segi spion ini udah lain ya. Dari spion udah lain. Terus dari bentuk ini depannya ini ya, grill depannya ini lain juga ya. Terus kalau lihat tadi bahannya, kalau ini cuma plastik ini. Ini bahan plastik. Bahan plastik. Ini plastik. Plastik semua ini, Wong. Nih. Ini plastik. Nah, kalau ini gembreng ini ya. Besi dia plat ya. Bempernya plat, tapi grillnya ini cuman itu apa? Plastik. Ini dari sini plastik juga ini. Gimana kawan go? Lebih mantap atau lebih enggak ini mobil Canter yang model seperti ini? Ini bukan mobil baru ya, ini mobil udah dipakai ya. Dia datang ke tempat bengkel saya itu kerja, dia bikin ini, bikin bumper ini. Jadi kondisi mobil kalau di Taiwan itu kurang kerawatan, Wong. Lain kayak di Indonesia ya. Kalau di tempat kita itu mobil itu dirawat, kalau di sini kok rumah saya nih cuman, ya ampun nih lihat. Dashboard depannya seperti ini dia ya. Ada radio, ada AC-nya dia ya. Untuk bagian kabin dia nampak seperti ini, Wong ya. Rupanya kotor. Ini belum lama loh, Wong. Sayang banget. Apa mau lihat mesinnya seperti apa kondisi mesin ya? Kita buka. Aduh, lihat Wong nih ya. Mobil di sini nggak terawat banget ya, sayang banget. Tuh, ini apa? Kena cat. Dia kan tadinya mobil ini warnanya putih ya. Cuman di kena cat, nih lihat. Jadi warnanya kuning-kuning kayak gini. Aduh, emane-mane. Aku tuh heran loh, orang sini tuh kalau mobil itu kayaknya cuman los gitu, tapi ya awet ya. Ini Canter mesin udah common rail ya.
Tapi banyak orang bilang itu kalau di Indonesia pakai kon monrel katanya enggak itu. Kayaknya enggak akan kuat katanya. Karena harus pakai bahan bakar yang bagus katanya seperti itu. Untuk pintu belakangnya dia seperti ini kawan. Dia pintu belakang otomatis ya, bisa buka gini dia. Pakai remote ya. Kadang-kadang aku sendiri heran kawan. Kalau ngelihat orang mobil di sini tuh yakin cara mengendarai juga itu pun kayak enggak ada gimana ya? Kayak enggak punya itu loh, pokoknya asal aja loh, jegrek-jegrek gitu loh. Tapi kok ya awet mobil di sini tuh, heran aku gitu. Yaudah kan ya, sementara cukup sekian dulu video dari saya Mas Toto Cempreng. Saya ucapkan banyak berterima kasih buat temanku semua yang sudah menyaksikan video-video saya. Karena waktu udah siang, udah mau mulai kerja lagi. Waduh, tak turun ini dulu kawan. Yaudah kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.